Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung ke masuk. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Di episode kali ini, Juragan Niko akan membahas mengenai penyebab dari skeptis di kandang. Jadi memang banyak sekali ya yang request ya di kolom-kolom. Loh kenapa Juragan, kenapa kok kelinci-kelinci di tempat saya itu selalu skeptis, padahal tempatnya bersih ya, tempat kandangnya kelinci bersih, selalu disemprot dan juga sering disuntik sebulan sekali, tetapi skeptis masih merajalela. Apa itu penyebabnya ya? Cepat-cepat kelinci mesti bingung ya. Ini permasalahan yang sangat klasik sebenarnya. Skeptis sangat-sangat harus teliti. Jadi skeptis itu berawal dari kotorannya atau jenis-jenis kuman, sejenis kuman, dan skeptis itu hewan kecil yang dia akan hinggap di mana saja ya. Bisa di kandang, bisa di mana saja ya. Bisa menempel di mana-mana saja juga. Nah, untuk kita sobat-sobat kelinci sebagai peternak kelinci, pasti kita tidak ingin kelinci-kelincinya sakit. Tidak ingin kelinci-kelincinya juga terkena skeptis. Jadi juga skeptis itu skeptis ya. Nah, itu karena apa? Saya amati kebanyakan di sobat-sobat kelinci tidak mengamati lingkungan sekitarnya. Ya, itu lingkungan sekitar itu lingkungan di luar dari kandang ini ya. Ya, contoh ya. Jadi di sebelah kandang saya ini adalah pohon-pohonan ya. Nih. Aman ya, setinggi aman. Baik, jauh-jauhan juga ya. Tetapi ada sobat-sobat kelinci yang di kandangnya itu selalu terkena skeptis ya. Padahal tempatnya bersih. Kenapa? Ternyata ketika saya main ke salah satu peternak di daerah Piyungan, itu salah satunya adalah kandang ayamnya jadi satu sama kelinci ya. Tuh, sangat miris sekali ya. Karena apa? Unggas itu dapat menyebabkan skeptis ya. Ketika dia mengepakkan sayapnya, dia akan membuang sejenis kuman-kuman atau bakteri ya, untuk skeptis jenis hewan-hewan kecil dari kepakan sayapnya. Karena apa? Karena ayam itu ketika dia membuang kotoran di bawahnya, itu pasti akan diinjak-injak dan akan dikibas-kibaskan. Itu akan skeptis akan menjalar kemana saja ya, bahkan ke kandang kelinci terdekat. Jadi untuk sobat-sobat kelinci diamati ya, unggas itu apa? Unggas adalah jenis-jenis yang memiliki sayap ya. Ya seperti ayam, bebek, angsa, mentok, lalu juga burung ya. Burung apa saja itu adalah unggas ya. Jadi sobat-sobat kelinci yang memelihara burung di kandang kelinci, di bawahnya atasnya burung, sama saja tidak akan pernah hilang skeptisnya. Jadi sobat-sobat kelinci yang ingin ternak kelinci aman, itu gunakanlah kandang yang steril dari hewan lainnya, hewan ternak lainnya. Jadi selain unggas adalah kambing dan juga sapi. Lo kenapa? Karena adalah kotorannya selalu banyak ya. Kotoran hewan-hewan ternak itu banyak dan jarang dibersihkan, apalagi ya. Itu menyebabkan amonia tinggi dan juga skeptis akan banyak sekali. Jadi sobat-sobat ini selalu diamati, harus steril kandang, harus segera sterilkan. Jadi skeptis itu bisa menempel di mana saja. Sobat-sobat kelinci, untuk mengantisipasinya adalah jauhkan kelinci-kelinci Anda dari hewan-hewan ternak lainnya atau unggas apapun itu ya, mau burung mau ayam, jauhkan semuanya ya. Sobat-sobat kelinci pasti paham sebenarnya itu sangat berbahaya ya, apalagi dengan hewan ternak lainnya yang di desa-desa. Kandang kelinci sebelahan sama kandang kambing atau kandang sapi atau kandang babi malah ya, itu berbahaya ya. Itu karena menyebabkan skeptis, dan itu kelinci akan skeptis terus. Kasihan juga, menurunkan produktivitas, menurunkan dari daya tahan tubuh kelinci tersebut, bikin kurus dan juga penyakitan, dan akhirnya ketika dia sudah parah tidak tertolong. Kasihan ya. Jadi memang harus teliti ya, kita sebagai peternak kelinci tidak boleh lengah ya terhadap kebersihan dari kandang. Selalu saya bersihkan, saya semprot pertagian dan juga siramnya. Jadi ini bersih. Jadi sobat-sobat kelinci memang harus teliti yang ternak kelinci, karena skeptis merupakan momok yang sangat lama sebenarnya.
sudah lama, dari dulu saya sudah menerangkan gimana cara ngilangin skeptis. Cuman mungkin sobat-sobat kelinci kurang teliti juga. Sama juga untuk apa kandangnya, terutama kandang ini. Jarak dari kandang itu maksimal adalah sekilan ya. Ini juga masih kurang nih sebenarnya sekilan ya. Jadi sekilan itu minimal sekali ya. Ketika sobat-sobat kelinci menggunakan kandang kucing, kandang anjing atau kandang dari lovebird biasanya, itu sehari-sehari dua kali harus dibersihkan. Karena apa? Jarak dari kotoran dan urin terhadap kaki kelinci itu sangat dekat ya. Amonianya cepat naik. Kelinci, sobat-sobat kelinci, itu nanti akan sakit ya. Biasanya berawal dari menggosok-gosokkan, akan menggosok-gosokkan ini lah, cakarnya itu akan diusap-usap atau bahkan ada yang diginiin gitu. Jadi merasa gatal ya, itu tanda-tanda kelinci Anda sudah gatal dan terkena skabies. Gimana penanganannya? Lihat di video sebelum ini ya, ada juga injeksi, cara menginjek kelinci, dan juga ada di treat skabies, itu untuk mengatasi dari gutik-gutik ya, tinggal dioles saja di kuping atau di manapun ya, jadi aman, terkena di jilat itu aman. Jadi sobat-sobat kelinci memang harus teliti ya, untuk terak kelinci memang harus teliti. Jangan gegabah ketika melihat kelincinya tenang-tenang saja, tetapi dia merasa gatal, itu segera diobati ya, karena juga akan mempengaruhi dari produktivitas kelinci, jadi dia akan berkurang ya. Mungkin itu sedikit-sedikit tips dan saran dari Juragan Niko mengenai mengatasi skeptis ya. Mengapa kok skeptis-skeptis selalu baik, oke? Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Juragan Niko, oke? See you di next episode. Bye.